lagi di YouTube channel aku, Cita Farenti. Di video kali ini aku bakal ngasih tahu gimana caranya aku pasang bulu mata untuk kalian yang pemula supaya terlihat bagus dan anti gagal. Langsung aja kita mulai. Jadi yang pertama kalian butuhkan adalah jepit bulu mata, eyeliner, terus tentunya bulu mata palsu dan lem bulu mata. Step pertama, sebelum aku pasang bulu mata, biasanya aku jepit dulu bulu mataku supaya kalau nanti pas aku pasang bulu mata asli aku tuh kayak nggak bercabang, yang asli turun, yang palsunya naik, jadi supaya lebih natural. Ini aku jepit dulu bulu mataku, ya jepit seperti biasa aja. Setelah jepit bulu mata, langsung aja kita ambil bulu mata palsu. Ini aku pakai yang dari iGlow, ini tuh brand lokal. Harganya tuh kayak 5.000-an, murah banget. Tapi kualitasnya oke, ini halus banget tuh bulunya. Ini bisa jadi pilihan buat kalian, para pemula yang baru mulai pakai bulu mata palsu. Nah, udah ambil bulu matanya, biasanya aku kayak cabut-cabut pelan-pelan sisa-sisa lem yang tadi nempel di kemasannya. Ya, pelan-pelan aja lah ya, pokoknya supaya nggak rusak nih bulu matanya. Nah, selanjutnya tinggal apply aja lem bulu mata palsu ke bulu matanya. Untuk lem aku selalu pakai dari Expert, ini udah dari dulu selalu pakai ini dan emang nempel pol banget kalau misalnya pakai Expert. Nah, selanjutnya sebelum pasang, kalian pegang dulu bulu matanya tuh, pegang kayak gini, baru kita pasang. Cara pasangnya, biasanya aku lihat ke bawah dulu. Jadi aku lihat ke bawah, taruh cermin kalian di arah bawah kalian. Terus tinggal ditempel dari atas, terus masukin ke bawah. Nah, biasanya aku tempelnya mulai dari tengah kayak gini. Baru setelah itu aku adjust ke bagian belakang. Dia nempel. Nah, setelah selesai adjust bagian belakang, baru aku lanjutin ke bagian depannya. Ini kalau misalnya kayak kurang nempel, naik lagi ya tinggal ditempel lagi. Terus kayak ditekan-tekan ke kelopak mata kalian supaya dia menempel dengan sempurna. Dan udah selesai. Setelah kepasang kayak gini, kalian tinggal lihat nih udah sesuai belum dengan yang kalian inginkan. Kalau misalnya kayak terlalu lentik atau naik, ya tinggal kayak diturun-turunin gini, kayak ditekan-tekan biar dia nggak terlalu lentik atau nggak terlalu naik gitu. Nah, lihat deh bedanya. Biasanya aku tekannya bagian depan sama belakang, jadi dia biar nggak bentuk mata, jadi lebih bulat gitu. Nah, terus ini kan ada space gitu ya antara si bulu mata palsu sampai ke bagian depan mata. Ini bakal aku isi pakai eyeliner supaya hasilnya jadi terlihat lebih natural. Nah, aku isi di bagian situ, terus di waterline-nya juga. Kalau misalnya kalian mau tambahin eyeliner yang wing juga bisa. Cuman biasanya kalau pakai bulu mata yang natural, aku cuma pakai eyeliner di bagian dalam aja. Udah selesai nih pasang bulu mata, sekarang aku mau tambahin maskara di bagian bulu mata bawah. Biar kayak nggak botak-botak banget bulu mata bawahnya ya. Nah, kayak gini udah selesai. Lihat deh, hasilnya natural banget. Kalian bisa lihat nih yang belum pakai dan yang udah pakai. Kalau udah pakai bulu mata tuh, mata kelihatan lebih kebuka dan lebih hidup gitu. Nah, sekarang aku mau lanjutin pasang bulu mata untuk yang 11 ini. Udah selesai pasang bulu matanya kiri dan kanan, lihat deh cantik banget. Kalian pasti nggak nyangka kan kalau ini tuh cuma 5.000-an aja harga bulu matanya. Jujur, ini bagus sih untuk harga 5.000, produk lokal, mantap menurutku. Ya, segitu dulu video aku hari ini. Seperti biasa, kalau ada request tinggal komen aja di bawah, nanti aku bakal bikinin videonya. Oke, see you in my next video, bye!